All-Star Indonesia Season 3 mulai 25 Februari eksklusif di GTV. Turun, turun. Turun! Bang, turun loh. Bang. Ada apaan nih? Eh, Jack. Nih dia nih, si Daddy nih. Yang bikin hidup gue jadi ribet. Nih dia orangnya nih. Jak, hai kamu gimana? Kamu kan udah tahu, Jak, kalau bapak saya itu nggak meninggal. Kenapa nyebarin ke warga kalau bapak saya meninggal? Enggak, aku nggak nyebarin siapa-siapa abis dari tempat lu. Terus emak tahu dari mana? Hah? Emak? Emak tahu dari mana? Astagfirullahaladzim. Sebelum ke tempat lu, gua ketemu sama si Ami. Mungkin Ami tahu dari gua kali. Terus dia ngomong ke emak. Astagfirullahaladzim, Ojak. Ojak, terus ini gimana, Ojak? Kalau sampai beritanya nyebar ke warga, bapak saya udah meninggal, bisa repot urusannya. Iya, maafin dah. Ini gua mau cari si Ami dah, biar nyelesain masalahnya. Gua minta sama dia, dia kasih tahu siapa lagi. Ya udah, sana cepetan. Udah selesai? Udah, Mi. Tinggal papas doang ngelap berobak. Makasih ya udah bantuin Umi. Kenapa sih? Kok nggak seneng gitu mukanya? Pada nggak ikhlas ya bantuin Umi? Ikhlas, Umi. Kita itu lemas karena nggak jadi... Nggak jadi ke Ancol. Hah? Ke Ancol? Emang kita ada rencana mau ke Ancol? Nggak ada. Makanya kita lemas. Jadi hampir keceplosan ya, mau ngomong kita gak dapat duit dari Kak Faiz. Untung Fer langsung ngeles. Dia enggak. Emang kakak mau ngomong apa? Gak jadi ke Monas. Udah selesai ngelapnya? Udah. Ya udah, sekarang tolong ke warungnya beliin sirup. Takutnya besok pada sibuk semua gak sempat beli. Iya, Mi. Gak apa-apa, embernya biar Umi aja yang bawa ke dalam, kamu langsung ke warung aja. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is, kamu gak pakai motor? Fadil, Hana. Kalian tahu nggak, Kak Faiz lagi kenapa sih? Kok dari tadi diem, cemberut gitu? Loh, kok malah pada diem? Pasti pada nyimpen rahasia ya? Ayo ngaku. Kak Faiz. Dil, kamu yang jawab deh. Kamu aja. Kakak. Kamu. Tanggung. Kamu mau. Kenapa sih? Udah, sekarang Hana aja yang cerita. Kak Faiz lagi kenapa? Kak Faiz pengen jadi gober, Mi. Tapi sama Umi gak dibolehin. Udah Umi duga. Kasih ya, Pak. Iya, yeah, sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Telat tuh, Jak. Apa? Mbak Popinya udah pulang. Lah, ngapa jadi Popi? Gue nyariin si Ami. Oh, jadi sekarang lu ngincer Ami. Udah bosan sama Popi? Ada urusan sama si Ami. Oh, berarti belum bosan sama Popi. Lu ngapa jadi ngomongin Popi mulu? Kayak Wahyuni lu lama-lama. Emang dia tadi ngomongin apaan? Tuh kan, penasaran. Lah justru gue lagi bingung sama sikapnya dia akhir-akhir ini. Berubah? Ya begitu dah, biasanya kan kalau ada apa-apa minta tolong sama gue, mau belanja apa, sekarang semuanya pakai gober. Mi, kayaknya akhir-akhir ini Bang Ojo sama ngedeketin saya deh. Ngedeketin gimana maksudnya, Teh? Iya, dia sering ke kontrakan, nawarin ojek gitu. Maksudnya Bang Ojek sengaja gitu ke kontrakan Teteh?
ya nggak tahu sengaja atau pas kebetulan lewat terus saya keluar gitu kan, saya juga nggak ngerti. Cuman saya ngerasa kayak feelingnya beda gitu loh, Mi. Tete ngerasa suka sama Bang Ojak? Ih, bukan feelingnya itu. Ya udah, Teh Poppy, ya udah terus. Gini-gini, maksudnya saya tuh ngerasa Bang Ojak itu suka gitu sama saya, Mi. Terus tetenya sendiri gimana? Suka sama Bang Ojak? Enggak sih, biasa aja. Ya udah, terus kalau kayak gitu masalahnya di mana, Teh Poppy? Ya masalahnya itu Sasi kan suka sama Bang Ojak. Saya enggak enak sama Sasi. Apa benar Ojak itu enggak mau antar jemput kamu lagi, Sas? Enggak gitu kok, Bude. Masa sih? Terus tadi kenapa kamu diantar ke sininya sama Mas Pur? Kamu dia tahu? Apa cuma hari ini aja Ojak begitu? Nggak tahu sih, Bude. Tapi memang belakangan ini Bang Ojak lagi sibuk ngurusin masalahnya Bang Tajudin. Benar. Bukan karena ada masalah yang lain. Benar. Benar apaan? Benar lu demen sama Poppy? Benar. Gua kagak demen sama dia. Serius? Gua kenal lu, Jak. Udah lu jujur aja dah. Jujur? Ya, Teteh jawab jujur. Kalau Bang Ojak suka sama Teteh, Tetehnya mau apa enggak? Emang tadi jawaban saya kelihatan enggak jujur ya? Ami rasa sih gitu, Teteh enggak jujur. Ya gimana dong, Mi? Saya baru naik ojek ya Bang Ojak aja, reaksi emak udah kayak gitu. Gimana sama reaksi mertua Bang Ojak yang lainnya kan? Kalau menurut Bude, kamu itu harus lebih perhatian lagi sama Ojak, biar Ojak itu suka sama kamu. Saya sih gak mau maksain, Bude. Urusan hati lagian mana bisa dipaksa-paksa kayak gitu. Kalau emang Bang Ojak gak suka sama Sasi, ya saya sih gak mau maksain juga. Kalau misalnya Ojak itu suka sama kamu, kamu mau? Kagak mungkin mau, uy. Gue cuma tukang ojek. Ah, yalah, Jak. Lu jangan kayak orang zaman dulu dah. No, temen gue. Temen gue itu PNS, lakinya ngojek tapi kagak masalah. Kata temen gue tuh yang penting halal. Ah, udahlah, gak mau mikirin kesana dulu. Mau fokus kerja aja. Teh, kok kita lewat sini sih? Ya kan emang ke kontrakan lewat sini. Ah, enggak ah. Ami mau langsung ke kosan aja. Ntar dicariin emak lagi. Udah ya, Ami langsung ke kosan. Terima kasih bebek gorengnya, Teh Poppy. Assalamualaikum. Bye-bye. Kok buru-buru, Sas? Takut kesorean, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Sasi tuh jangan dipaksa-paksa begitu. Kalau dia gak mau kesini lagi gimana? Kamu ngambek sama Umi. Kenapa sih? Gara-gara Umi gak ngebolehin kamu ngegober. Ais gak ngambek. Terus kok dari tadi diem aja cemberut? Ini Mi, Ais lagi pusing. Banyak banget tugas. Susah ngerjainnya. Ais nanya sama teman-teman di grup chat juga pada gak tahu, bingung semua. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Mi, Ais lagi pusing kok alhamdulillah? Enggak, maksudnya alhamdulillah. Kamu gak ngambek. Bang. Tolongin saya, Bang. Tolongin. Kenapa lu? Saya lagi dikejar-kejar orang. Masalahnya apa? Udah, ntar aja ceritanya. Ayo, buru-buru. Olahraga, Bang. Olahraga apaan? Orang lagi ngejar orang. Mana orangnya? Orangnya udah jauh. Makanya bantuin gua yuk. Ntar dulu.
Emangnya ada masalah apa? Udah ntar ceritanya dah. Panjang ceritanya. Anterin gue dulu. Ayo cepet kejar. Iya iya. Astagfirullahaladzim. Bentar. Aduh. Pelan-pelan atuh. Aduh. Nih pakai helm dulu. Cepetan. Iya. Aduh, tahan. Gue belum buka ini helmnya. Ya. Kebalik. Hah? Oi. Ini kemana? Ke kiri. Berangkat. Jalan dong, alamat. Astagfirullahaladzim. Jalan. Ya ini juga jalan, pelan-pelan tuh. Buruan dong jalannya, Tis. Gimana mau nyampe? Tis. Ah, elah. Kanan apa kiri? Ah, Tis. Lu orang ini. Lu dia lu. Yang sama ojak? Iya, waduh, kurang ajar nih si ojak. Ngapain dibantuin orang itu? Tis, ngebut. Ngebut, kejar. Kejar, ngebut. Bang Deddy, mau saya ngebut? Iya. Bang Deddy-nya turun dulu, baru saya bisa ngebut. Kalau Bang Deddy naik di motor saya, nggak bisa ngebut, Bang. Beneran. Ya udah jalan, yang penting cepat. Sama. Jalan. Iya. Astagfirullahaladzim. Berangkat. Ya elah, gimana mau sampai sih ya? Kasih itu. Putar balik, Bang. Jangan lari, lo. Apaan? Putar balik. Ayo, putar balik. Bang. Turun. Turun. Bang. Turun lo. Bang. Hah? Ada apaan nih? Jak. Ini dia nih si Deddy nih. Hah? Yang bikin hidup gua jadi ribet. Ini dia orangnya nih. Ampun, Bang. Udah gua cariin berapa lama lo. Lo yang nama Deddy. Ampun lo. Jangan pakai ampun lo. Gara-gara lo nih, semua orang kampung jadi heboh. Gua ngambilin anak orang. Hah? Gua kunyah juga. Hah? Gua kunyah lo. Ampun, Bang. Ampun lo. Sekarang lo ngaku. Itu bini lo bukan? Iya, Bang. Wulan emang bini saya, Bang. Bagus kalau lo ngaku. Sekarang lo ikut gua ke rumah gua. Lo jelasin sama bini gua kalau gua bukan ngambil anak orang. Jangan sekarang deh, Bang. Bini saya lagi di rumah sakit, Bang. Mau ngelahirin. Yang bener lo. Iya. Yeah. Biarin Dadet. Ntar bini lo gua ngelasin. Bininya mau ngelahirin, kasihan. Lo. Untung bini lo mau lahir lo. Kalau enggak udah gua cemilin lo. Makasih, Bang, ya. Makasih, Bang. Anterin saya, Bang. Anterin, kagak kuat motor gua. Gara-gara nyariin lo tuh berapa hari lo bikin ribet. Tis, anterin dah, Tis. Alhamdulillah. Kalian yang berantem, saya yang dapat rezeki. Ayo. Ya, Bang. Helmnya tukerin dulu, helm. Helm, kasih. Helm. Makasih, Bang, ya. Iya. Makasih lo. Bagus lo, bini lo yang lahirin lo. Ah, salah. Maaf. Aja. Lu mau kesono? Sini. Ya kesono, nanti lu muter balik lewat jalan besar. Ya, berangkat. Yuk. Mau ngapain? Anterin gua ke rumah. Lu jelasin. Iya, gua jelasin ke rumah lu. Tapi lu jangan naik motor gua. Jalan. Hah. Helm udah dipakai. Ya nggak apa-apa kalau lu buat ngadem. Jalan, nggak apa-apa. Ayo, panas. Ayo jalan. Ayo, Dad.